Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para habaib, alhamdulillah kami bisa suan datang panjenengan sedoyo. Mudah-mudahan besok kita dikumpulkan dengan panjenengan nalika mahsyar. Dan kita semua yang ada di pondok sini mudah-mudahan dikumpulkan dengan para kiai panjenengan ya. Nuwun sewu para habib, kula ngriki niku jane njaluk ilmu sampean. Kula mboten gadah nono, lastu bisain indakum. Kula namung anake wong biasa mboten ngerti napa-napa. Remenan kula dateng Kiai Nur ya njaluk ilmu nek Kiai Nur dateng panjenengan nyuwun ilmu panjenengan ben ketularan. Yo saruna sumamana kabah ini yang saya cari. Besok kita dikumpulkan dengan orang-orang yang kita senengi. Mulanya zaman senengo sepodo habaib, poro kiai, poro ulama. Besok tanah akhirat kesana dikumpul akan kalian man akhabah niku ya. Niku yang paling penting. Kalau sewan ketika ini nang patos niku. Kalau matosi wong sing kula senengi, mungkin besok kula dikatutaken dir nopo din kulung akan datang panjenengan panjenengan yang kan habaib niku niku sing kula kulae namung niku. Kula saking Jawa Timur, persis saking Lirboyo. Kula silaturahim datang Kiai Nur Muhammad sing pas 100 dinten apa pintene dinten niku niku rumiyin wonten Lirboyo dangu. Dados kalih kula kok kanca ingkang sae dadi kula dikabari badhe terus kula tegetare ati kula nalika panjenenganipun taksih wonten pondok sini. Dadi niku kaget sangat kali kula wonten nalika wonten pondok niku. Alhamdulillah kula saged sowan, saged nderek masaken tanilan lan kula kepanggih dhateng sedaya habaib penonton Jakarta. Alhamdulillah. Kula niki namung nemplek-nemplek mawon boten gadah napa-napa. Kula suwun benjing nek ketelisa tenaga akhirat kula digoleki nggih. Saman goleki kula nek ketelisa tenaga akhirat niki. Kula namung niku sing kula goleki. Lastu bisain indakum. Para santri, umpung saman tasih ten pondok, saman sing mempeng sing tenanan. Umpung saman tasih wonten pondok. Enten masalah-masalah sing sulit saman takok kakak-kakak saman kathah. Niki kesempatane pun wong ten pondok niku saya sangat. Barang sing durung saman sumerapi, kanca-kanca saman, kakang-kang saman, kathah ingkang saman sumerap, dadi saman nyuwun pirsa. Penake ten pondok niku ngoten. Lah nek ten njenengan takok masalah siji man golek kancane kadang 10 kilo, 5 kilo. Lah nek ten pondok pesantren saman kan Jawa mboten paham. Maaf. Nah, kula ora patah iso basa Indonesia ya wong Indonesia tapi apa patah iso Indonesia. Terima kasih, masyaallah. Alhamdulillah saya bisa son kepada para habaib di sini. Mudah-mudahan besok saya dikumpulkan yusaruna suma amanah habah. Saya cinta kepada para habaib, saya cinta. Mudah-mudahan saya tidak punya apa-apa. Mudah-mudahan saya dikumpulkan dengan orang-orang yang saya senangi. Yusaruna suma amanah habah. Panjang zaman sama seneng datang para habaib kesane binjing sana janawa dhewe kurang amale digolongno digandengaken kalih tiyang-tiyang panjenengan sampeyan iki yuk saruna samana habah niki lho sing paling penting sana janawa dhewe ngamale krutal gradul ra genah niku tapi kita sedaya demen datang para habaib insyaallah binjing kita digulai mudah-mudahan mengene saestu niku sing kita gondeni nampa para habaib. Atau sekolah bareng gak duwe apa-apa, mboten gadah napa-napa nek mboten gandeng dateng para habaib. Mulane benjing kula panjenengan sami goleki, saman kula saman kula saman goleki benjing mriku nggih. Niki napa? Saged kula matur. Para santri sedaya,
Saman sing pembeng-beng tuh tasik undan pondok. Saman di masalah gampang tasik dan pondok. Namung takut dan kagang-kagang. Saman tenoman di masalah tunggal. Golek masalah niki, golek kancane kadang 10 kilo ra enek ra ketemu. Pembeng dan pondok sing saestu. Jadi itu safinah fa'inal bakhra amik. Perbaiki pengajian panjenengan. Fa'inal bakhra amik sebab lautan itu sangat luas. Saman menen pun mulih dan masyarakat dunia ini kumpul banget. Jangan sampai saman di pondok merasa sudah ngalim. Jangan. Masih banyak kekurangan panjenengan. Malah ini pompong saman dan pondok. Pongko. Dipun isaini saestu. Anggini pun pada golek ilmu. Ini napa niku dadi safinah fa'inal bakhra amik. Praumu dandanono, praumu perbaiki. Prau nggih awake dhewe niki lho. Niki mengko didandani. Merko napa? Fa'inal bakhra amik. Dunia itu luas sekali. Dadi aja sampe ngerasa awake wis duwe ilmu, awake sing ngalim aja sampe. Merko nek awake dhewe ngerasa ngalim gak gelem ngaji, ngoten lho. Gitu, aku sengalim membodoh ngaji. Tapi kalau kita merasa bodoh, mesti cari bagaimana kebodohan kita bisa kita hilangkan. Niki santri kedah ngoten niku. Nanti kesannya gelem podo mempeng. Nggih, pompong sama ten pondok. Paling api-api wong niku wong ten pondok. Kancane wong api kabeh. Mboten enten to wong ten pondok sing ajak dolan kono mboten enten. Wong ten pondok niku mangke ketemu kancane ngaji, ketemu kancane deres, ketemu kancane sholat. Niki masya Allah paling penak saya itu di pondok, paling baik sekali di pondok pesantren. Maaf, pulau biasa ya cara Jawa dari ini, pulak balik cara Jawa mawon. Saman gih wong Jawa atau janjanin? Gih Indonesia ni urno-urno, si Cinegora tapi bahasanya rakaruan kadai. Sak Jawa niki men, bahasanya macam-macam. Jakarta, daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jabar, bahasane pun rakaran kadhae. Mulane tidak melakukan tunggal bahasa, sing kabeh padha isa nggenyu bahasa Indonesia. Niki kabeh insyaallah ngertos kalau dengan bahasa Indonesia insyaallah sumentana. Para bapak, para anak, para santri-santri kalian, sampean pompong tasik pon, tasik wonten pondok sing sungguh-sungguh. Jadi tisabinah fa'inal bakhra amik. Perahumu perbaiki sebab lautan sangat besar. Kumpung dan pondok sama ngaji sing tenanan. Belajar yang sungguh sebab dunia itu luas sekali. Sama makin yang penting kalau sudah di masyarakat tahu, masya Allah nyatanya demikian. Ilmu yang saya dapati belum apa-apa. Saya suniku mulane kumpung dan pondok. Mari apa yang ada di masyarakat sampean. Kejadian-kejadian di masyarakat zaman saman pelajari. Jadi besok kalau saman pulang ke masyarakat dan ditanya oleh masyarakat, saman bisa jawab. Masalah-masalah yang ada di masyarakat saman, saman bisa jawab. Ini saman ditunggu betul dengan masyarakat sampean. Saman ditunggu. Walaupun saman mondoknya dengan sang sendiri, tapi saman ditunggu. Saman sebagai utusan daerah untuk belajar di pondok pesantren. Yang akhirnya tadi di masyarakat ditunggu oleh masyarakat niki saya itu betul itu saman sing demempeng pung-pung semondok yang sungguh-sungguh apa masalah sampean yang belum tahu saman pelajari terutama yang ada di masyarakat sampean saman belum tahu ini saman pelajari kesannya supaya nanti kalau hilang ke masyarakat enggak apa itu enggak gelo saman ditunggu betul oleh masyarakat sampean. Jadi alhamdulillah sampean di oleh Allah Ta'ala di apa nama dikrentekno artinya hati kita itu oleh Allah Ta'ala dijadikan cinta kepada cari ilmu. Masya Allah ini satu suatu nikmat yang besar sekali. Sampean datang dari jauh-jauh yang dekat pondok itu kan kadang ngaji saja tidak mau. Itu umum itu di mana-mana demikian tapi yang jauh-jauh datang di pondok pesantren perlu untuk mencari ilmu syariat agama Islam tapi yang dekat pondok itu kadang-kadang malah tidak pernah ke pondok pesantren ini sudah umum itu dedek pondok malah ora ngerti apa-apa makanya monggo awake dhewe sing tenanan
Mari kita yang sungguh-sungguh, mumpung kita masih bisa belajar di pondok pesantren. Api-api wong, baik-baiknya orang itu orang di pondok pesantren, semua orang baik. Saman tahunya di pondok itu yang terus Quran, sholat, membaca Quran dan lain sebagainya. Tapi kalau kita di masyarakat yang tidak karu-karuan itu, keadaan masyarakat yang tidak karu-karuan, paling baik kita itu berada di dalam pesantren dengan mencari ilmu yang kita butuhkan. Ini yang paling penak. Ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Kula sampean dongakno besok dikelompokno kalih panjenengan sedaya kalian para ulama niki sing wonten para sahabat pun kata kersane kula mboten keri nggih. Kula tak gandol dhateng khabaib nang sata-sata niki perlune napa kula nek kenal kalih khabaib kalih kalih khabaib niku kula goleki benjing. Nek kula keri kula goleki bib kula sampean gandoli kula sampean seret. Kula mboten gadah napa-napa kula sama sanes. Saman nggih ngoten dadi santrine para khabaib niki saman sing bungah. Insyaallah yusaruna sumana khaba. Besok wongne dikumpulno sapa disenengi. Nek panjenengan dengan seneng kepada para khabaib insyaallah dikumpulkan para khabaib. Betul itu. Makanya apik-apik wong-wong mondok, wong gelem mondok niku paling apik wong. Apik-apik wong wonten pondok, kancane kabeh ngaji. No penten ten pondok lagi guyon dolanan beten enten. Kita ke sana temu kita, teman kita ngaji, ke sana teman kita mengajar, ke sana teman kita belajar. Paling saya paling penak ten pondok pesantren niku. Kancane wong apik kabeh. Santri masyarakat sama delok masyarakat sampean. Ndak karo-karuan. Apalagi anak-anak kalau ndak di pondok pesantren, masyaallah nguwatir mengkhawatirkan itu. Olane bener. Wong tua-tua anak di pondok lho niku leres sangat niku. Mergo api-api panggonan ten pondok. Ten pondok mboten enten ngomong napa. Sing diomongno ten pondok niku sedaya ilmu. Nek gak mulang ngaji, gak mulang ngaji, gak mulang ngaji terus. Niki api-api wong. Ya saruna semana kabar. Panjenengan ana pemakabar dan para khabaib muga-muga awake dhewe benjing dikelompok akan kali para khabaib niki sanajan napa niku awake kurang oleh ibadah muga-muga kalih para khabaib menika awake diseret dikelompokno dibarengno mereka tau awor ten donya ngoten lho insyaallah yo saruna samana apa dadi awake dhewe padha seneng kalih maka khabaib insyaallah kita kumpulaken dadi benjing dikulai pe kula riyen atus awor panjenengan kula sampean tulungi niku saestu syafaat jenenge syafaat pitulung wong sing apik-apik niku saged nulungi wong liyane utamane para khabaib niki niki zuriyatir rasul sing insyaallah napa niku sedaya dipun dadekaken wong sing padha gelem nglakoni agamane bae Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nggih lan awake dinunut melok dateng para panjenengan saya niki kersane awake dislamet mulai donya sampai akhirat nggih para santri sampean pompong saged mondok sing mempeng. Saman pumpung sakit mondok sing mempeng. Waktu saman jadak jangan dihilangkan unuk untuk main-main. Nek pun mulai tengah-tengah pondok ini karek getune. Nyapa aku biar duk pondok orang mempeng. Sing mempeng ini kita saya getun. Kok neku mempeng guru kaya menodok kok kurang neku mempeng. Neku saesu. Kalau sudah di masyarakat menemui semua masalah-masalah yang macam-macam. Neku nama getun. Nah getun ini ku tenburi. Buatannya ten getun ten ngarep nih. Makanya aja sampai getun ya monggo kita kerjakan apa yang jadi kewajiban kita di pondok pesantren terutama belajar deres sing tenanan paman talabal ulum babi waritasin saya terutama masyarakat ulum ngaji kalau tidak diterus tidak akan bisa hasil ngaji itu harus diterus sing tenanan paman talabal ulum babi waritasin saya terdukung mata sehat bahwa orang orang yang ngaji orang diteras ini aku bisa ngaji ini masih ini gagak wanan wanan ini ngerti asal putih, asal hirang oleh putih ini loh nah gagak ini selanjutnya sampai mati gak hirang mawon buatan ini gagak wanan ini jadi orang kapan ngaji gak kelembar surah bakal iso ngoten mawon
Makanya kesempatan baik sama di pondok pesantren. Masalah-masalah yang sama belum tahu, banyak kakak-kakak sama yang tahu. Paling enak di pondok pesantren. Saya itu dulu. Sama tenoma aja golek masalah sitokman, golek kancane 10 kilo, 20 kilo. Dan pondok pesantren, masya Allah, kalau mencolot bancik kuno, mencolot bancik kene. Cari kakak-kakak sama yang semua masalah, tinggal menanyakan saja. Niki masya Allah, barokah wong pondok kados ngoten niku. Demikian kami yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.